Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilis Zone Channel bersama saya Dinsky dan saya Aldo. Bukan Barsilis Zone namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy-creepy, yang horor-horor, yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang kalian suka banget pas masih kecil, guys. Yaitu mainan. Pasti kalau anak kecil itu identiknya dengan mainan. Mainan apa, kek? Nah, kan sebelumnya kita udah ngebahas tentang permen dan juga boneka Barbie yang di-ban. Dan di sini kita akan ngebahas lagi tentang mainan-mainan yang di-ban, ditarik lagi dari pasaran karena ada sesuatu yang negatifnya, guys. Yang mana itu ditakutkan akan berdampak buruk untuk anak-anak. Jadi para orang tua tuh ketar-ketir, khawatir dengan adanya mainan-mainan itu, guys. Ini enggak banget ini. Bahkan sampai-sampai ada orang tua yang bikin petisi agar mainannya itu ditarik dari pasaran, guys. Karena ya terlalu terlalu kebangetan untuk anak-anak. Nah, itu guys, daripada kita penasaran, mending langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Dan ini dia mainan-mainan kontroversial yang di-ban, ditarik lagi dari peredaran, guys. Langsung aja ke yang pertama. Di sini ada kontroversi boneka Trolls. Jadi boneka Trolls ini merupakan boneka dari film dengan nama yang sama, guys. Tapi boneka yang akan kita bahas ini ada namanya, guys. Lebih spesifik gitu loh. Kan bonekanya pasti banyak tau. Soalnya kan kalau dari karakter film di Trolls itu banyak. Jadi ini merupakan salah satu boneka yang namanya adalah Poppy. Bukan Poppy Playtime ya, misalnya. Dan boneka yang satu ini termasuk dalam koleksi boneka Trolls World Tour Giggle and Sing Poppy. Nah, usutnya usut, boneka Poppy ini bisa mengeluarkan suara tertawa dan juga cekikikan, guys. Udah bentuknya lucu, imut-imut, terus bisa ngeluarin suara tawa. Pastinya kalau anak-anak kecil, terutama anak cewek, dikasih hadiah boneka ginian pasti ya seneng lah ya. Kan bonekanya bisa ketawa ya, berarti ada pencetannya dong, ada tombolnya. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah tombolnya, guys. Jadi tombolnya itu nggak diletakin di punggungnya atau di belakang lehernya atau di atas kepalanya, tapi di situ. Gimana? Di antara dua kaki, di area selangkangan. Itu jadi permasalahan banget, menimbulkan kontra. Nah, konon boneka ini dianggap mempromosikan pedofilia ke anak-anak. Sampai-sampai ada emak-emak, seorang orang tua yang bernama Jessica McManus. Manis dong. Dia ini memprotes dan kemudian membuat petisi di change.org dengan harapan biar bonekanya itu ditarik lagi dari pasaran. Dan ini ada sedikit isi petisinya, guys. Kita bacakan. Masyarakat kita mengkondisikan anak-anak kita untuk berpikir bahwa perilaku pedofilia benar. Boneka Trolls World Tour yang bernama Poppy ini memiliki tombol di balik roknya. Ketika kamu memencet di area pribadinya, dia akan tertawa dan cekikian. Ini tidak baik untuk mainan anak-anak. Ya, jadi intinya gitu, guys. Para orang tua tuh khawatir banget dengan adanya boneka ini. Bonekanya sih nggak masalah, cuman tombolnya aja yang salah peletakan. Nanti kalau dimainkan sama anak-anak yang polos, takutnya mereka ini apa ya, kayak mewajarkan hal itu gitu loh. Iya, gimana ya jelasinnya? Jadi anak-anak tuh nanti akan penasaran gitu loh. Rasa ingin tahunya besar, tinggi. Terus dia suka meniru apa yang dia lihat. Sedari kecil mereka memainkan begituan, apalagi kalau nanti mereka ini tumbuh dewasa. Iya, jadi kayak maaf-maaf kelainan yang mengarah ke pedofilia gitu, guys. Ya, mungkin ditakutkannya begitu ya, guys. Ya, mungkin kalian ada pendapat lain, boleh banget tulis di bawah, guys. Tambahkan aja. Jadi usutnya usut, perusahaan yang membuat mainan ini namanya adalah Hasbro. Dan mereka mengakui kalau emang ada kesalahan. Peletakan tombol bonekanya di bagian situ itu emang salah dan dinilai kurang pantas, guys. Dan kemudian karena itulah pihak Hasbro pun langsung menarik dan menggantinya dengan versi terbaru. Tapi emang niat awalnya tuh nggak gitu gitu loh. Mereka itu meletakkan tombolnya itu di situ biar kalau bonekanya itu didudukin, auto langsung ketawa, mengeluarkan suara cekikikan gitu. Tapi kan ya walaupun ada petunjuknya, tetap kalau anak-anak itu kan pasti jarinya suka dipikirnya dipencet gitu tuh. Oh, jadi ternyata itu tombolnya ada sensornya, guys. Kalian dudukin, auto dia ketawa gitu. Hehehehe gitu. Nguku. Nanti ya guys ya, boneka Poppy dari film Trolls. Gimana menurut kalian? Boleh banget tulis di bawah. Next, ke mainan yang berikutnya. Di sini ada yang namanya Twin Towers Attack Toys. Mainan penyerang menara kembar. Nah, jadi mainan ini merupakan sebuah mainan yang dibikin sama perusahaan Lisi Corporation. Sekilas ya terlihat biasa-biasa aja, seperti mainan anak-anak pada umumnya. Kalau orang yang nggak tahu ya pastinya nggak tahu. Tapi kalau untuk yang tahu, aduh, parah banget ini ya, masa begini, disrespectful gitu, guys, kalau kata orang bully. Nah, konon usutnya usut, mainan yang satu ini mengacu pada sebuah peristiwa yang pernah terjadi di tahun 2001 di Amerika Serikat, guys. Yaitu sebuah tragedi
teror. Gedung kembar yang ada di New York dibom sama pesawat, guys. Ya kalau kita sebagai orang yang tahu tragedinya itu, kebangetan sih, guys. Iya. Main. Gimana ini? Masa dibikin begini? Ada salah satu variannya itu yang di tengah-tengahnya nggak pakai pesawat tuh, tapi pakai karakter Osama bin Laden. Parah, guys. Masa tragedi kelam yang sempat mengguncang dunia dijadiin mainan. Kan kalau main pasti anak-anak tuh riang, gembira, ketawa-tawa. Masa ketawa di atas penderitaan orang. Walaupun anak-anak nggak tahu, cuman ya aneh aja gitu, kayak nggak pantas gitu loh, guys, dijadiin mainan. Tapi balik lagi, gimana menurut kalian tentang mainan yang satu ini? Tulis di bawah, guys. Next, yang berikutnya ini ada yang namanya Dora Aquapet. Pip 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 Dora. Apa yang kamu ingat dari kartun Dora tuh? Monyet. Iya benar, si kera yang selalu menemani Dora berpetualang. Terus selain itu ada yang namanya Sweeper. Sweeper si maling. Sweeper jangan mencuri, Sweeper jangan mencuri, Sweeper jangan mencuri. Cuman yang aku gedek dari kartun ini, dia tanya terus. Gak tahu tempatnya ada di belakangnya pas, tapi dia gak lihat. Kita teriak-teriak pun percuma, karena kan dia kartun, dia di TV, kita ada di real life. Ya yang pasti kita yakin banget, kalian pasti tahu Dora the Explorer. Ini ya terkenal banget ya, apalagi pas kita masih bocil. Soalnya kan Dora ini dikhususkan untuk anak-anak yang masih balita, batita, TK gitu, guys. Nah kalau kita lihat-lihat mainan Dora Aquapet ini, sekilas emang terlihat menarik untuk anak-anak, guys. Kalau kita sebagai anak-anak yang pasti akan tertarik. Lucu, imut, colorful banget, guys. Kayaknya seru gitu kalau dimainkan. Cocok untuk anak-anak lah. Adalahnya ini. Tapi ternyata kalau kalian lihat dengan seksama itu agak aneh, guys. Doranya itu ada di dalam mika panjang, terus ada airnya, senyum, cuma dia kelelep seolah-olah it's okay, aku rak popo, aku rak popo, aku rak popo gitu. Nah letak kontroversinya itu di sini, guys. Jadi intinya mainan ini ditakutkan akan mempengaruhi anak-anak. Kalau misalkan anak-anak itu tenggelam di air, it's fine, nggak apa-apa, nggak akan membuat mereka kenapa-napa, padahal kan itu bahaya banget. Ya udah tenggelam, bisa ngomong di dalam gitu pikirnya. Soalnya kan kalau anak-anak itu pikirannya belum nyampe. Cuman ya menurut kita kalau dipikir-pikir, dilihat-lihat lagi, permasalahannya tuh bukan itu, guys, sebenarnya. Tapi bentuknya. Bentuknya tuh begitu. Ya kalian bisa lihat sendiri di gambar, guys. Memanjang, terus ada bulat-bulatnya. Nah, si Doranya ini ada di panjang-panjangnya itu, senyum di dalam, terus kelelep di air. Aneh sih. Aneh sih, ini gak asing sih. Kita kayaknya sebelumnya juga pernah kebas mainan yang bentuknya sama deh. Iya, itu ya, guys, ya. Gimana menurut kalian tentang mainan yang satu ini? Boleh banget tulis di bawah, guys. Lanjut lagi ke mainan yang berikutnya. Nah, di sini ada yang namanya Cuddle with Me Doll. Nah, kalau kita lihat-lihat, mainan ini merupakan sebuah boneka berkulit hitam, guys. Ya, biasa-biasa aja ya, nggak ada yang aneh, guys. Seperti boneka pada umumnya, nggak ada yang salah sama sekali. Tapi hingga pada akhirnya, suatu ketika perusahaan dari boneka ini mengemas boneka ini dengan varian yang ada keranya duduk di sebelah bonekanya ini, kayak dipeluk gitu, guys. Itu alasannya kenapa kok dinamai Cuddle with Me Doll. Nah, konon dengan adanya varian ini dapat respon yang buruk dari masyarakat. Banyak orang yang protes. Jadi kontroversi, guys. Akhirnya pihak perusahaan yang bikin bonekanya ini meminta maaf. Boneka-boneka imut itu akhirnya ditarik lagi dari pasaran. Ya, agak gimana gitu sih, maksudnya cenderung ke rasis gitu gak sih? Iya. Maka dari itu jadi kontroversi, guys. Tapi gimana menurut kalian tentang boneka ini? Boleh banget tulis di bawah. Next, yang berikutnya ini ada boneka yang bisa melahirkan. Boneka hamil terus melahirkan. Brojol. Again, kalau kita lihat-lihat bonekanya ini merupakan boneka biasa-biasa aja seperti pada umumnya, guys. Pasti kalau anak-anak cewek dikasih boneka ini akan suka. Tapi ternyata boneka ini bisa melahirkan, mengeluarkan didik bayi seperti wanita sungguhan yang lagi hamil terus melahirkan. Oe. Nah, konon bayinya itu bisa dikeluarkan dengan proses persalinan normal. Bahkan boneka ini ada organ intimnya, di mana itu merupakan tempat buat bayinya keluar. Ya iya dong, kalau nggak ada itunya gimana keluarnya bayinya? Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, boneka ini bisa mengajarkan anak-anak perempuan yang akan belajar mengenai perubahan tubuhnya di masa puber nanti. Bisa jadi edukasi. Tapi ya di sisi lain, itu kayak nggak banget gitu, guys. Kurang cocok lah ya, kalau caranya dikasih ke mainan gitu. Apalagi boneka bayi yang keluar dari perut si boneka emaknya itu lengkap dengan plasenta, ari-ari yang juga ikut keluar, guys. Ya mirip-mirip seperti orang melahirkan
beneran. Nah karena itulah jadi banyak orang tua yang nggak setuju dengan adanya boneka ini. Ih, nggak banget, masa anakku tak kasih mainan beginian? Gak, apakah kamu punya pendapat tentang mainan ini? Mungkin dibatasi ya umurnya. Mungkin ya, buat umur tertentu gitu mas. Betul. Ya oke lah ya kalau untuk anak-anak yang umurnya itu disesuaikan. Tapi kalau untuk anak-anak yang terlalu balita, batita, PAO, TK, SD itu kayaknya kurang cocok ya. Iya. Kalau menurut kita ya agak aneh sih. Ada mainan beginian. Iya gak sih? Bener-bener. Ini terlalu over ya guys ya. Ada masanya anak-anak bakal mengetahui itu. Nah. Tapi ya gimana menurut kalian tentang mainan yang satu ini? Boleh banget tulis di bawah guys. Next. Lanjut lagi ke mainan yang berikutnya. Di sini ada yang namanya boneka latihan menyusui. Nah kalau tadi ada boneka yang bisa melahirkan, tekdung. Sekarang ada boneka yang buat latihan menyusui guys. Waduh, apalagi ini? Ya tapi namanya anak perempuan pasti identik dengan mainan boneka guys. Apalagi kalau umur anak-anak itu kan rasa ingin tahunya tinggi. Kalau diedukasi masih bisa masuk, gampang nyerepnya gitu loh. Kalau udah tua gini susah. Nah karena itulah ide itu akhirnya dipakai sama perusahaan mainan boneka ini. Oh iya ya, anak perempuan kan pasti ya rasa ingin tahunya gede, pasti juga kalau main itu sering mocking atau memimik, apa namanya, mengikuti misalkan emaknya atau kakaknya atau tokoh-tokoh yang dia suka gitu. Toh ya mereka nanti pas gede juga akan seperti itu. Makanya diajari dengan mainan boneka latihan menyusui. Dan bahkan ternyata di kotak bonekanya itu ada tulisannya, kamu nggak perlu menunggu sampai punya untuk menyusui bayimu. Masa di mainan anak-anak, di kotak mainan anak-anak ada tulisan begitu. Wah, tapi kayaknya sama kayak yang sebelumnya juga sih. Mainan ini diperuntukkan untuk anak-anak yang umur-umur tertentu. Cuman ya mereka masih anak-anak, kayaknya ya kurang pantas deh kalau mainan begini. Ditambah lagi mainannya ini ada celemeknya gitu guys. Jadi celemeknya itu didesain ada dua buletan, ada dua jendolannya yang mirip-mirip itu guys. Terus nanti bayinya itu digendong, ditimang-timang, mereka bisa menyusui bonekanya itu pakai celemeknya itu. Tapi ya sayangnya banyak banget orang tua yang menganggap kalau boneka ini terlalu berlebihan, enggak banget untuk anak-anak. Ke orang pada bikin mainan aneh-aneh ya. Nah itu guys ya, boneka latihan menyusui. Gimana menurut kalian tentang boneka yang satu ini? Tulis di bawah. Next, yang berikutnya ini ada yang namanya Snack Time Cabbage Patch Doll. Nah jadi usupnya usul di tahun 80-an ada sebuah perusahaan yang bernama Mattel dari Amerika Serikat yang merilis sebuah boneka yang bernama Snack Time Cabbage Patch Doll. Kalau kita lihat-lihat bonekanya ini imut-imut guys, lucu gitu. Merupakan boneka yang ada mesinnya. Kalau ada mesinnya berarti apa? Bisa gerak-gerak sendiri guys. Jadi boneka ini dipromosikan sebagai boneka yang bisa mengunyah makanan. Dia bisa nyam-nyam gitu. Keren ya, muangap-muangap bisa dimasuki makanan guys. Dan makanan-makanannya ini bisa dibilang makanan lek-lek. Makanan, maksudnya makanan yang enak gitu guys. Bergizi dan sehat. Kayak kentang goreng, sayur-sayuran, ayam, wortel, dan yang lain-lainnya. Cuman ya ini bukan makanan sungguhan guys. Itu merupakan makanan-makananan atau makanan buatan yang dibuat dari bahan plastik polimer lunak. Empuk-empuk gitu, kenyal-kenyal ya, kayak squishy. Tapi ya di sisi lain bahaya gak sih? Nanti misalkan kalau anak-anak itu main terus rambutnya gak sengaja masuk ke mulut bonekanya itu, kan dia ngunyah terus tuh, nyangkut gimana? Terus kalau misalkan jarinya kejepit, terkunyah. Nah, terkunyah gitu maksudnya itu bisa melukai nggak ya? Ya kan kita nggak tahu kalau nanti misalkan jarinya itu masuk terus luka atau mungkin kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa membahayakan anak-anak guys. Dimasukin di mana? Celkit. Nah, kan sakit tuh. Apalagi kalau yang main anak cowok. Wah. Bahaya tuh. Putus itu. Iya. Ini tuh ya guys ya, Cabbage Patch Doll. Gimana menurut kalian tentang boneka yang satu ini? Boleh banget tulis di bawah. Next, yang berikutnya ini ada mainan magnet yang namanya adalah Magnetix. Widih. Dan konon mainan ini merupakan mainan yang ditujukan untuk anak-anak yang usianya 6 tahun guys. Nah usutnya usut, mainan magnet ini merupakan mainan magnet yang bisa disusun-susun, dibangun menjadi berbagai macam bentuk guys. Ya pokoknya terserah kalian, kalian mau bikin apa. Bikin gaduh-gaduh kan. Tapi ya sayang karena bentuknya itu kicik banget, kecil. Itu membahayakan anak-anak guys. Itu mainan bisa ditelennya guys. Mungkin dia penasaran, diemplok-emplok dikiranya enak.
digigit-gigit dikiranya enak, taunya dia keselam, tersedak, hingga akhirnya ya itu bisa membahayakan nyawanya, guys. Mainan ini jadi kontroversial banget dan banyak orang tua yang ketar-ketir enggak setuju dengan mainan ini. Dan kalau enggak salah di Amerika Serikat sendiri udah ada kasus anak-anak yang nelen mainan itu, guys, enggak sengaja ketelen gitu. Udah ada sekitar 26 kasus dan bahkan parahnya ada satu anak yang meregang nyawa karena mainan magnet ini, guys. Dan ini merupakan anak yang berusia 7 tahun. Jadi dia ini secara enggak sengaja nelen dua magnet yang itu saling tumpuk-tumpuk gitu, yep, ada di kerongkongannya, auto menghambat napasnya. Jadi dia enggak bisa napas gitu, guys. Pas dibawa ke rumah sakit nyawanya enggak tertolong karena saking apa ya, guys, ya kuatnya gitu. Kuat, iya benar. Nyangkut gitu, guys. Yang ngeri juga ya kalau misalkan dimainin sama anak-anak yang masih underage banget. Bahaya banget ini. Iya toh. Keras banget loh. Iya, anak-anak kesel kan ya. Susah itu ngurusin. Susah ini. Kerongkongannya masih kecil. Ya pokoknya itu ya, guys, ya gimana menurut kalian tentang mainan yang satu ini? Boleh banget tulis di bawah. Nah itu ya, guys, ya mainan-mainan kontroversial, mainan-mainan yang di-ban, yang ditarik dari pasaran karena ya beberapa di antaranya itu ya begitu banget, guys. Seperti yang kita jelaskan tadi. Tapi gimana menurut kalian tentang mainan-mainan itu tadi? Mungkin ada mainan-mainan yang lainnya lagi yang lebih kontroversial, yang lebih parah lagi, boleh banget tulis aja di bawah, guys. Dan mungkin segitu aja video kita kali ini. Kalau kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya biar kalau kita upload video terbaru langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @bersilizon, kenal kita lebih dekat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.